إلى صراط مستقيم. والله يدعو نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله. عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يقول ربنا جل شأنه في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قوم مسلمين dan muslimat, sidang jamaah salat subuh yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pujian dan dan syukur tiada hentinya senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, kesehatan, kesempatan Allah berikan sehingga kita di pagi subuh yang penuh keberkahan ini bisa menunaikan fardhah Allah, kemudian duduk bermajlis mempelajari ayat dan hadis-hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah agar mencurahkan rahmat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang berbahagia, bacaan imam tadi di rakaat pertama awal dari Quran surat Maryam bercerita tentang usaha keras dari seorang Nabiullah Zakaria untuk diberikan rezeki seorang anak. Dalam tanda kutip, Nabi Zakaria bukan sebatas mohon anak tapi meminta waj'alhu rabbi radhiya, jadikan anak itu sebagai pewarisku dan jadikan anak itu sebagai hamba yang engkau ridai. Ketika mendengar itu saya seperti merasa malu jemaah. Seorang nabi begitu gigih mendoakan anaknya. Tanya yang ke nabi. Nabi bukan kita. Wali bukan. Tapi sering sekali ada hari yang kita lewati kita bisa melupakan untuk mendoakan anak itu. Kalau ada yang bisa merubah takdir jamaah kaum muslimin, maka itu adalah doa, kata Nabi. Barangkali Allah takdirkan anak kita bukan anak yang saleh, tapi doa itu bisa merubah takdir. Makanya ketika Imam Al-Qadhi Iyadh puluhan tahun beliau berupaya anaknya itu menjadi anak yang saleh. Rupanya anaknya itu taleh, namanya Abdullah. Berbagai macam upaya,
dicarikan guru yang baik, dicarikan lingkungan yang baik, diberikan pembelajaran yang baik, tapi anaknya tidak berubah menjadi saleh. Akhirnya beliau bersimpuh kepada Allah, "Ya Allah, la quwwata li, aku tidak punya kekuatan untuk mensalihkan anakku." Lama beliau berdoa. Sehingga apa yang terjadi, jemaah kaum muslimin, dalam sejarah disebutkan, kalau ada orang yang lebih baik di zamannya, Qadhi Iyad, maka orang itu adalah anaknya Abdullah. Tidak ada orang lebih baik dibandingkan Qadhi Iyad di zamannya selain anaknya Abdullah. Ini jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagai pembina sekolah Islam, saya selalu menuntut kepada para wali kita itu, dan komitmen di awal masuk di sekolah, di stadium general kami, kami selalu menyampaikan, doakan anak setiap selesai salat, doakan anak. Kalau anda lupa mendoakan, maka anda berkomitmen wajib mengqadha doa ketika anda ingat. Dan saya tidak yakin orang tua kami itu melakukan itu. Kalau itu dilakukan, maka kita tidak akan punya masalah itu. Tidak akan punya masalah dengan anak-anak kita. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali lagi kepada pembahasan yang sedang kita kupas dari kitab Alam As-Sunnah Al-Mansyura, karya Imam Hafid Al-Hakami rahimahullahu ta'ala. Pembahasan yang terakhir kita bicarakan, jemaah kaum muslimin, itu penjelasan ketiga dari bentuk ketiga dari ulunya Allah subhanahu wa ta'ala. Ketinggian Allah, wa huwal aliyu al-azim, yang maha memiliki ketinggian dan maha memiliki keagungan. Maka Imam Ibn Qayyim mengatakan, ini mencakupi semua bentuk ketinggian untuk Allah. Ketinggian yang pertama itu ulu al-zat, tingginya zat Allah subhanahu wa ta'ala di atas zat seluruh makhluknya. Tinggi yang kedua ulu al-qahar, tingginya kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala di atas seluruh kekuatan makhluknya. Dan ketinggian yang ketiga yang disepakati oleh seluruh kaum muslimin, yaitu uluwu sya'ni ataupun uluwil qadr, tingginya sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa ditandingi ataupun disaingi oleh siapapun dari makhluknya. Itu harus menjadi pilar pijakan pertama ketika kita berbicara tentang sifat Allah. Jadi kita tidak akan pernah membayangkan lagi Allah itu seperti makhluk, zatnya seperti zat makhluk, apalagi sifatnya seperti sifat makhluk. Kesalahan banyak dari kaum muslimin, bahkan beberapa ulama kaum muslimin, itu terjerumus ketika konsep ulu ini tidak betul-betul dipahami dan diamalkan. Jadi anda tidak akan bertanya lagi, Allah turun seperti apa? Allah beristiwa di atas arasnya seperti apa? Allah berbicara seperti apa? Anda cukup mengatakan, ini sifat Allah tetapkan untuk dirinya, kami tetapkan. Rasulnya tetapkan untuk Tuhannya, kami tetapkan. Dan sifat ini tidak serupa dengan sifat makhluk. Jadi tidak akan kita bayangkan kalau seperti ini yang akan terjadi, kalau seperti ini yang akan terjadi, karena itu analogi kita terhadap makhluk. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita di penghujung terakhir dari pembahasan tauhid asma dan sifat. Di sini as-su'al al-wahid wa sab'un, pertanyaan ke-71. Kata Syekh Hafidz Al-Hakami,
Ma makna qawlihi sallallahu alaihi wasallam fil asma'il husna? Apa pengertian ataupun makna, apa artinya pernyataan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara tentang nama-nama Allah asma'ul husna, wa man ahsaha dakhalal jannah? Siapa yang mengihsa, siapa yang menghitung nama ini, maka dia masuk surga. Apa maksudnya? Ini secara sekilas di awal pembahasan Asma'ul Husna kita sudah menyebutkan ini. Innalillahi tis'ata wa tis'ina isman. Allah itu punya 99 nama. Dalam riwayat innalillahi mi'atu ismin illa wahidah, Allah punya 100 nama dikurangi 1. Artinya 99 nama. Ini 99 nama sudah kita jelaskan jamaah kaum muslimin. Ini bukan bukti pernyataan baginda Nabi kalau Allah itu tidak punya nama selain 99. Namun ini cuma pengkhususan 99 nama Allah melebihi nama-nama yang lain. Dan kita punya bukti dari hadis baginda Rasul dan dalil-dalil yang sangat banyak sekali menunjukkan Allah itu punya nama-nama yang bahkan para nabi pun tidak tahu nama itu hari ini. Ada nama-nama bahkan yang Allah khususkan, nama itu akan diketahui oleh para nabi nanti ketika syafa'atul ulama di hari kiamat. Rasul akan bermunajat meminta kepada Allah dengan nama-nama yang tidak pernah Allah dipuji sebelumnya. Artinya ini nama-nama yang belum kita ketahui dan Rasul sendiri belum mengetahuinya. Au istaksartahu fi ilmi ghaibi indak, ataupun nama-nama yang engkau khususkan dalam ilmu ghaib, ghaibmu ya Allah. Jadi ada nama-nama Allah dan bahkan itu sangat banyak barangkali yang sampai hari ini kita tidak mengetahuinya, para nabi tidak mengetahuinya, dalam kitab-kitab pun tidak disebutkan. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini yang harus kita pahami dulu. Dalam tradisi Arab, saya tidak tahu kultur bahasa Indonesia seperti apa, dalam kultur bahasa Arab sesuatu yang diagungkan itu akan diberikan banyak nama. Itu memang kultur Arab demikian. Ketika mereka mengagungkan sesuatu atau mencintai sesuatu dan berlebihan cinta mereka terhadap sesuatu itu, maka mereka akan memberikan untuk sesuatu itu banyak nama. Jadi nama itu dalam kultur bahasa Arab itu cara orang mengekspresikan keagungan dan ta'zimnya, atau bisa jadi mengekspresikan cintanya. Dalam kultur bahasa Arab demikian. Maka kita dapati, pernah saya sebutkan, untuk mengungkapkan al-mahabbah, al-hub, cinta, dalam bahasa Arab Anda punya 300 kosakata. Itu yang diketahui, bisa jadi lebih, untuk mengungkapkan cinta. Bahkan menarik kalau kita baca itu kitab fiqhul lughah, bahkan cinta itu dalam bahasa Arab bisa disebutkan kosakata itu sesuai tingkatan cinta. Hari ini orang psikologi misalnya, orang ahli ilmu nafs, kalau Anda tanyakan cinta itu berapa tingkat, barangkali mereka akan menjawab 4 tingkat, 5 tingkat. Dalam bahasa Arab itu bisa beratus tingkat, itu beratus tingkat. Tingkat seperti ini, kurang sedikit apa namanya, lebih sedikit namanya apa, rasa cintanya lebih besar lagi namanya apa, rasa cinta sampai kita sakit gitu, sampai orang yang mencintai itu sakit, itu juga ada namanya al-hayyum, itu ada namanya dalam bahasa Arab. Rasa cinta sampai yang mencintai itu tergila-gila, itu ada namanya. Kemudian tingkat gila itu pun bertingkat-tingkat. Itu fiqhul lughah.
Hampir semuanya seperti itu. Begitu juga dengan duduk, nanti ada namanya, tingkat duduk seperti ini namanya, duduk seperti ini namanya. Beda binatang, beda nama. Jadi kadang-kala lucu ketika kita berhadapan dengan pembicara bahasa Arab semula, pemula, menggunakan kata akala, makan, untuk semua binatang. Akala itu manusia yang makan. Tapi beda binatang, beda kosakata makannya. Ini jamaah kaum muslimin, kalau menunjukkan sesuatu, menunjukkan keagungan dari bahasa yang suci dan kekal abadi ini, al-lughatul arabiyyah, bahasa Arab. Orang Arab punya satu kultur, ketika mereka mengagungkan sesuatu, itu akan diberikan banyak nama. Maka ini rahasia kenapa kita dapatkan nama Allah itu banyak. Nama hari kiamat dalam Al-Quran banyak. Ada yang bisa menyebutkan 4 saja nama hari kiamat? Saya mengatakan banyak, but boh ejit aja. Kita hadiahkan ini buku di hadapan kita. 4 saja. Baik nama hari kiamat, nama Al-Quran, atau nama Nabi Muhammad. Ini sudah banyak pilihan ini. Nama Al-Quran, 4. Nama Nabi Muhammad, 4. Yang membuktikan kecintaan anda terhadap Nabi seperti apa. Kalau anda cuma tahu Muhammad, mati cinta anda itu dipertanyakan. Karena kultur bahasa Arab ketika mencintai sesuatu, itu akan menamakan dengan nama yang banyak. Rupanya pernah saya uji dengan para siswa. Saya tanyakan, ini mohon maaf lah tanda kutip, orang yang sedang kasmaran, pacaran, anak muda, saya bertanya, apa nama untuk pacar anda, anda namakan di HP anda itu? Rupanya satu siswa itu bisa mengeluarkan 10 nama lebih. Sayang, kenyoji, macam-macam itu. Bahasa Inggris, bahasa Perancis, kenapa bahasa Korea? Itu cara mereka mengekspresikan cinta. Ketika anda mengekspresikan cinta, anda akan menggambarkan dengan berbagai macam nama. Tapi nanti ketika marah, anda akan memilih nama paling buruk. Baujung kabui. Selamanya puluh kosa kata sayang, sayang, sayang. Baujung ke sibui. Falayyadubillah. Itu cara kita mengekspresikan cinta. Saya bertanya, nama Nabi Muhammad, 4. Nama, silahkan disebutkan. Boleh, silahkan Ustaz. Siapa? Hana? Muhammad, agak. Ahmad, boleh. Ini kalau rame-rame enggak tahu kita kasih kitabnya ke siapa. Taboh aja buat sini, taboh. Ketika kita jumlahkan 4 lebih. Mustafa. Abu Qasim itu kunia. Mustafa itu bukan nama, itu sifat. Yasin, nama Nabi Muhammad. Di luar bukan Nabi Muhammad Yasin. Toha. Kejirhan Alif Lam Min 3 Jumatu. Itu bukan nama Nabi Muhammad. Nama itu punya kandungan arti, dan arti itu memberikan, menunjukkan keagungan yang diberikan nama. Dalam hadis Imam Bukhari saja, Rasul mengatakan li khamsatu asma. Aku punya 5 nama, kata Nabi. Anal Mahi, itu nama Nabi. Al Mahi, Al Hashir, Al-Muqaffi, Ana Ahmad, Ana Muhammad. Ya, itu versi hadis Imam Bukhari. Di versi hadis yang lain, saya punya 7 nama, saya punya 10 nama. Itu kalau kita jumlahkan, banyak sekali nama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nama hari kiamat banyak sekali. Al-Haqqah, Al-Qari'ah, Al-Waqi'ah, Yaumul Fasl, Yaumul Hasyr, ya, macam-macam itu. Yaumul Hisab. Ini enggak ada yang dapat hadiah. Begitu orang Arab. Unta itu punya ratusan kosakata untuk unta.
Kuda itu hampir 200 sekian kosakata untuk kuda. Anjing saja, karena orang Arab butuh anjing dalam perjalanan, dalam ini mereka sangat mengagungkan itu, karena itu sesuatu yang melekat dengan kehidupan mereka. Anjing itu punya 70 kosakata, 70 nama untuk anjing. Maka ada kasus dulu di Suriah, abad ke-4 Hijriah, ada seorang alim ahli bahasa namanya Abul Ala Al-Mu'arri, punya masalah dalam akidah, tapi beliau pakar bahasa Arab. Beliau duduk di satu majlis, ada seorang syekh, imam masjid, sedang mengisi tausiah. Beliau membantah, menyanggah. Rupanya guru ini marah. Man hadal qalb? Siapa anjing ini? Ini gurunya marah. Ya thayyotho. Imam Abul Ma'ali, Abul Ala Al-Mu'arra, berdiri, mengangkat tangan mengatakan, ya syekh, al-qalb, man la ya'lamu lil qalbi sab'ina isman. Anjing, siapa anjing? Anjing yang tidak tahu kalau anjing itu punya 70 nama. So yang nak tepu anjingnya na 76 yang kenyana teh. Terkejut, ini ustaznya terkejut. Anil qalbi sab'ina isman, apa anjing itu punya 70 nama? Nah, berarti anda anjing. Anda pegalung ateh, ron ateh. Karena anda tidak tahu kalau anjing itu punya 70 nama. Imam Sayyuti rahimahullah mengumpulkan itu, nama-nama anjing 70 dalam beberapa bait syair karangan dari Imam Sayyuti rahimahullah. Begitu cara mengekspresikan. Jadi ketika kita mengatakan Allah itu punya 99 nama saja, ini sebenarnya sudah menunjukkan kekurangan. Yang seharusnya ta'zim kepada Allah melebihi ta'zim dari segala sesuatu. Maka kita tidak meyakini ini nama yang terbatasi. Tapi ini tidak terbatasi. Ini yang kita ketahui. Para ulama kita masih berselisih tentang detail dari 99 nama ini. Karena itu produk ijtihad. Ibn Utsaimin dari mutaakhirin berijtihad, Imam Sayyuti dari mutaqaddimin berijtihad, Ibn Rajab berijtihad, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani berijtihad. Banyak sekali ijtihad para ulama tentang nama-nama Allah yang 99 itu apa saja. Tapi secara mayoritas mereka menyepakati untuk sebagian besar nama-nama Allah. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inna lillahi, untuk Allah itu tis'atan wa tis'ina isman, punya 99 nama. Apa kata Nabi? Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang mengihsa, kalau diterjemahkan hari ini menghitung, siapa yang mengihsa 99 nama Allah ini, maka dia masuk surga. Kita lihat dulu apa arti dari al-ihsa. Al-ihsa itu arti paling sederhana untuk ihsa, menghitung dan menghafalnya. Itu tingkat paling rendah dari ihsa, menghitung, menghafal. Maka hari ini kita jamaah ini, ketika diminta untuk menyebutkan nama Allah 10 nama saja, kita sudah kebingungan. Di luar, orang luar 99 nama itu anak-anak kecil bisa menyebutkan secara detail dan secara lancar. Yang telu kita nyong, kita kalah dalam hal ini. Penuntut ilmu yang mengatakan dirinya sunnah, ada tanyakan, nama Allah berapa? 99, coba sebutkan. 20 mereka sebutkan, dah kebingungan dia. Di luar anak-anak daya, anda tanya 99 nama, dengan iramanya dari A sampai selesai. Artinya untuk urutan sederhana ini saja kita sudah kalah itu. Ihsa itu paling sederhana, arti dari ihsa,
itu ti'dad wal hifd. Dikuatkan lagi dengan riwayat yang lain, man hafizaha dakhala al-jannah, siapa yang menghafalnya masuk surga. Kemudian jamaah kaum muslimin, al-ihsa itu dari kata al-husah. Al-husah itu berarti akal, mengerti, mengetahui. Ketika kita mengatakan fulan zu husatin, dia punya husat, artinya dia punya akal. Nyanauta kalau bahasa kita. Husat itu berarti akal, mengerti, mengetahui. Artinya ini level kedua dari man ahsah. Dia bukan cuma menghafal, dia memahaminya, kandungannya dia paham, dia mengerti apa maksudnya, dia paham konsekuensinya. Ini artinya tingkat lebih tinggi dibandingkan Anda sebatas menghafal. Al-Ihsa itu dalam Al-Quran, lan tuhsuhu dalam Quran Surah Al-Jin. Al-Ihsa dalam Quran Surah Al-Jin, Allah menggunakan kata Ihsa untuk menunjukkan kemampuan melakukan. Ini artinya ini level lebih tinggi lagi dari Ihsa. Berupaya untuk melakukan, mengamalkan, mengimplementasikan, mengambil konsekuensinya, bukan sebatas ilmu, tapi diamalkan. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tiga arti dari kata ihsa dalam penggunaan bahasa Arab, dan ini digunakan oleh Al-Quran, digunakan oleh hadis. Dan kita selalu mengharap rahmat kasih sayang Allah. Mudah-mudahan yang masuk surga dalam hadis ini bukan sebatas yang mampu mengamalkan, bukan sebatas yang mampu memahami dan mengamalkannya, orang yang menghafalnya saja bisa masuk surga. Itu harapan kita. Semoga yang menghafal saja masuk surga, rahmat Allah luas. Tapi kita tetap menekankan ihsa itu tidak cukup dengan menghafal. Menghafal, memahami kandungannya, memahami konsekuensinya, kemudian berupaya untuk mengimplementasikan, mengamalkan, mengaplikasikan, mempraktekkan apa yang bisa dipraktekkan, apa yang tidak bisa dipraktekkan, itu merupakan sifat-sifat dan nama kekhususan Allah. Ini makna daripada al-ihsa. Makanya kita jangan berhenti di level 1. Tapi yang lebih saya khawatirkan, kita level 1 saja itu belum ada level menghafal. Tapi jadikan nama Allah ini yang 99, artinya yang masyhur dinukilkan hari ini, 99 nama itu selalu kita baca, selalu kita cari, ini apa artinya, ini apa maksudnya. Dengan keseringan kita melakukan seperti itu, ini nama-nama ini terhafal. Atau kita mengkhususkan waktu kita untuk menghafal nama-nama ini, 99 nama. Mudah-mudahan rahmat Allah itu yang luar biasa luas itu memberikan rahmatnya, pengampunannya dan kasih sayangnya, walaupun kita hanya menghafalnya saja, belum mengamalkan. Dan tidak tertutup kemungkinan, karena kata ihsa juga mencakup berarti menghafal. Dikuatkan dalam riwayat yang lain, Rasul mengatakan man hafizaha, siapa yang menghafalnya. Para ulama menjelaskan ini bukan cuma sebatas menghafal, tapi bisa jadi menghafal secara maknawi, menjaganya. Tapi selalu kita mohon rahmat Allah. Mudah-mudahan menghafal saja sudah diberikan ganjaran masuk surga. Ini selalu jamaah kaum muslimin, ini contoh dari hadis-hadis targhib yang meminta kepada kita untuk melakukan, memotivasi kita melakukan. Jangan dipahami cukup Anda hafal itu tidak perlu ibadah, tidak perlu amal, tidak perlu meninggalkan kemaksiatan, akhirnya Anda masuk surga. Itu jangan dipahami demikian. Karena semua hadis targhib memang seperti itu. Siapa yang puasa Asyura, yukafir sanatan qablaha wa ba'daha, diampunkan dosa sebelumnya dan dosa setelah
istilahnya. Tapi tetap Anda menjaga perintah-perintah dan meninggalkan larangan-larangan. Jadi ini bukan satu penyebab masuk surga, itu bukan satu. Walaupun ini penyebab sudah Anda lakukan, kalau ada penghalang al-mani, masuk surga tetap tidak jadi. Maka itu tetap kita jaga juga. Ini cuma motivasi kita untuk mempelajari nama-nama Allah ini. Begitu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Imam Hafidz Al-Hakami di sini mengatakan ma makna qaulihi sallallahu alaihi wasallam fil asmaul husna. Allah punya 99 nama, wa man ahsaha dakhala al-jannah. Siapa yang mengihsa? Jadi kita sudah tahu tadi ada 3 tingkatan ihsa. Menghitung, menghafalkan, kemudian memahami arti dan maksudnya, berilmu tentang nama-nama ini, kemudian mengamalkannya. Al-jawab kata beliau, qad fussira dhalika bima'ani. Kata ihsa dalam hadis ini sudah dijelaskan oleh para ulama dengan beragam makna. Minha hafidhaha wa du'a Allah biha wa thana alaihi bi jami'iha. Menghafalnya kata beliau, kemudian menggunakan nama-nama Allah ini sebagai media kita bertawasul dan meminta kepada Allah. Ini tawasul syar'i yang dibolehkan, bertawasul dengan nama dan sifat Allah. Boleh bertawasul dengan nama dan sifat Allah. Ini alasan kita mempelajari Asma'ul Husna. Asma'ul Husna itu harus menjadi motivasi kita ibadah dan harus kita jadikan sebagai media ibadah. Minta menggunakan nama-nama Allah arjalil qabul, karena itu akan lebih dekat untuk diterima dan dikabulkan. Disesuaikan saja. Minta pengampunan al-ghaffar, al-ghafur, minta rezeki al-ghani, al-razaq, minta ilmu al-alim, al-allam. Ya, sesuai dengan kebutuhan apa yang kita minta dan kita doakan, kita menggunakan nama Allah yang sesuai. Wa thana 'alaihi bi jami'iha. Dan kita bisa memuji Allah dengan nama-nama yang Allah punya. Di dalam kondisi kita duduk, kita memuji Allah. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, ucapkan saja. Itu bentuk pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang Allah miliki. Ini di antara artinya kata Syekh Hafidz Al-Hakami. Wa minha, dan kata beliau, dan di antara artinya juga, anna ma kana yasuru ibtida'u bihi Ar-Rahim wal Karim fayumarrinul 'abda nafsahu. Dari nama-nama Allah ini yang bisa Anda teladani, yang bisa Anda tiru, maka kita berupaya melatih diri kita untuk mengamalkannya. Seperti apa misalnya nama Allah Al-Karim yang Maha Dermawan. Latih diri. Ini konsekuensi kita memahami nama Allah Al-Karim. Karena hari ini ada kawan kita namanya Karim. Urung paling krit. Nan Karim. Tidak melatih dirinya, menyesuaikan dirinya dengan nama. Dan Al-Karim itu nama Allah. Al-Karim. Kita imani kata Al-Karim itu. Nama Allah Al-Karim. Dan kita melatih diri kita untuk bersikap dengan sikap karam. Apa itu sikap karam? Derma. Dermawan. Latih diri bersedekah, latih diri berinfak, latih diri untuk menjadi sosok yang dermawan. Itu bentuk keimanan kita. Makanya para ulama mengatakan kalau Anda mengamalkan nama Allah, Anda pasti masuk surga. Al-Alim, Anda melatih diri untuk terus menuntut ilmu, karena Allah itu Al-Alim. Ar-Rahim, Allah itu Maha Rahman, Maha Pengasih, Maha berkasih sayang. Maka Anda melatih diri untuk berkasih sayang. Kalau sikap karakter kita itu
takhalluq bi akhlaqillah. Kita kata, kalau kata orang sufi dulu, kalian jangan memikirkan zatnya Allah, tapi pikirkan sifatnya. Kalian jangan disibukkan dengan zatnya Allah, tapi sibukkan diri kalian dengan akhlak Allah. Ya, walaupun ini tanda tanya, boleh tidak kita namakan itu akhlak bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas maksudnya tiru sifatnya. Tiru sifatnya. Apa sifat yang bisa kita tiru? Kita tiru. Sifat yang tidak bisa kita tiru, jangan kita tiru. Al-mutakabbir, al-muta'ali. Allah itu yang maha sombong. Jangan sombong kita tiru. Sifat yang seharusnya kita tiru, tidak kita tiru. Ini enggak dapat dakhalul jannah, masuk surga itu enggak dapat. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fayumarrinul abdu nafsahu ala ay yasiha lahu ittisah biha fi ma yaliqu bihi, sesuai dengan yang layak untuknya. Wa ma kana yahtasu bihi nafsahu ta'ala kal jabbar. Al-Jabbar yang maha memiliki jabarah, kesombongan, keagungan. Wal azim yang maha agung. Wal mutakabbir yang maha memiliki sifat kibir, kesombongan. Fa'alal abdi, maka kewajiban kita ikrar biha wal khudu'u laha wa adami tahalli bi sifatin minha. Tugas kita meyakini sifat Allah itu dan jangan menteladaninya. Kita agungkan Allah dengan sifat itu. Allahumma antal mutakabbir, antal muta'ali, antal azim. Kita puji Allah dengan sifat-sifat Allah itu, dan kita menyerahkan diri kita untuk nama-nama Allah itu. Jangan ditiru, jangan diteladani, karena itu sifat kekhususan miliknya Allah Jalla wa'ala. Kita tidak bisa menirunya. Kana fihi ma'na al-wa'd kal-ghafur al-syakur al-af al-ra'uf al-halim al-jawad al-karim falyakih minhu inda tama' wal-rahmah. Jadi ketika kita dapatkan ada nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu, yang punya makna kandungannya itu Allah memberikan kita harapan, maka kita berdiri di sisi Allah dengan mengharap kandungan dari nama itu. Harapan seperti apa? Allah itu Al-Ghafur yang maha mengampuni. Jadi kita mengharap pengampunan. Asy-Syakur yang maha disyukuri. Kita mengharap nikmat dan rahmatnya Allah. Al-Afu yang maha memaafkan. Kita mengharap pemaafannya Allah. Ar-Ra'uf, Al-Halim, Al-Jawad, Al-Karim. Ini semuanya menunjukkan ada harapan dari nama-nama Allah itu. Wa ma kana fihi ma'na al-wa'id. Sedangkan nama-nama Allah itu yang terindikasi dalamnya ada makna ancaman. Tugas kita falyakif minhu indal khasyah war rahmah. Tugas kita menanamkan pada diri kita itu kekhawatiran dan ketakutan. Allah itu punya nama Al-Muhaimin. Allah punya nama Zintiqam yang maha membalas dendam. Allah punya nama Al-Muhaimin. Muhaimin itu bukan cuma sebatas Allah mengetahui. Allah bisa menghukumi kita di detik Allah tahu kita itu membuat kesalahan. Sabah salah, Allah hukum, meninggal kita. Akhirnya meninggal dalam kondisi su'ul khatimah. Allah itu punya nama Muhaimin. Nama ini kita hadirkan supaya memunculkan pada diri kita itu ketakutan dan rasa was-was untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap perintah dan larangannya Allah. Wa minha, kata beliau Syekh Hafidz Al-Hakami, dan di antara makna nama Allah ini syuhudul abdi iyyaha wa i'ta'uha haqqaha ma'rifatan wa 'ubudiyyatan. Hamba itu harus mempersaksikan dan memberikan nama-nama ini haknya. Haknya seperti apa? Ma'rifatan wa 'ubudiyyatan. Hak secara ilmu
dan hak secara pengamalan ubudiyah, ibadah. Nama-nama itu kita jadikan sebagai media kita beribadah, sebagai cara kita bertawasul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga kita harus mengilhami diri kita dengan ilmu-ilmu yang dikandungi oleh nama itu. Jadi ini nanti kalau mau membaca kelanjutan tentang nama-nama itu, pelajari kitab-kitab yang bertema Fiqhu al-Asma'i al-Husna. Termasuk di antara karangan mutaakhirin itu Syekh Abdul Razzaq dari Madinah Munawwarah. Beliau punya kitab yang berjudul Fiqhu al-Asma'i al-Husna, Fiqih nama-nama Allah Asma al-Husna. Nanti jelaskan itu satu-satu. Dan selalu saya tekankan, kalau Anda ingin merubah karakter, maka ubahlah karakter dengan mempelajari Fiqih Asma al-Husna. Satu-satu kita pelajari. Dan ini di sekolah kami, ini jadi mukarrar. Kita buat sendiri Asma'ul Husna yang 99 ini, kita jadikan itu tema-tema pembelajaran. Hari ini mereka belajar Ar-Rahman. Apa kandungan Ar-Rahman? Apa konsekuensi mempelajari Ar-Rahman? Besok mereka belajar nama Allah yang lain, nama Allah yang lain. Itu selama satu tahun. Targetnya, ketika mereka meyakini itu, berakidah dengan nama itu, itu akan melahirkan generasi-generasi yang kuat. Dia bisa paham itu, menghadirkan muraqabatullah, dia selalu menghadirkan Allah itu sedang mengawasinya. Dia selalu menghadirkan muhasabatullah, Allah sedang akan menghisabnya untuk apa yang akan dia lakukan. Begitu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan penjelasannya panjang lebar disebutkan oleh Imam Hafidz Al-Hakami. Kesimpulan yang perlu kita sebutkan, kata Syekh Ibn Utsaimin itu dalam Qawaid Al-Musla, man ahsaha, itu tiga arti kata beliau. Menghafal, menghitung dan menghafalnya, memahami maksud dan kandungannya, kemudian mengimplementasikan, mengaplikasikan, mengamalkan. Apa yang bisa diamalkan dari nama-nama Allah Asma'ul Husna. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nanti materi terakhir kita ke depan itu materi tentang kesalahan-kesalahan atau kesesatan-kesesatan dalam tauhid asma wa sifat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau ada yang patut kita diskusikan, kita persilahkan jemaah kaum muslimin rahimani. Silakan. Ya. Ya. Ya, sekolah akhir sangat cukup ya. Karena perselisihan itu para ulama ketika menentukan 99 nama, rupanya ketika kita kumpulkan itu lebih nanti 101 atau 103 nama. Itu dari semua perselisihan mereka, kita gabungkan aja semua. Apa kata mereka? Ini nama, ini nama. Rupanya kita dapati ada sebagian itu lebih ke sifat, bukan nama, tapi dijadikan itu nama. Kalau Anda ingin bertawasul dengan sifat saja juga boleh kita bertawasul. Maka saya katakan cukup yang nama di sampul-sampul Al-Quran itu 99 nama. Walaupun nanti ada 1, 2, 3 nama, nama itu diperselisihkan sebagai nama. Tapi mereka secara umumnya menyepakati itu sebagai sifat. Ya. Jadi ketika kita bertawasul pun, ya, kita tetap diperbolehkan bertawasul dengan sifat Allah. Jazakallahu khairan. Ini ada hadiah kitab apa untuk pengkajian selanjutnya. Silakan.
hukum dasarnya tidak ada masalah menggunakan satu nama, ya. Yang penting betul-betul itu nama Allah yang sah, yang sahih. Tidak ada masalah. Tidak ada larangan dan anjurannya ada, walaupun bukan anjuran terus mengulangi nama yang sama. Tapi hakikatnya kalau kita pelajari tadi, makna ihsa itu harus kita pahami, artinya sesuai konteks. Jangan di tempat yang salah menggunakan nama nama yang salah. Ya, karena satu nama kita sabi taboh nan mentang. Pun kita laki nan yang taboh. Ya, ini nanti akan terjadi di konteks yang salah. Nah, kan jadi nanti harus kita pahami dulu. Ini artinya ini kita meminta ini. Ada yang berarti harapan, ada yang berarti ancaman. Kita menggunakan itu pada tempatnya. Ya, itu bentuk ihsa yang sebenar. Sebenarnya. Tapi kalau Anda ingin memuji Allah dengan satu nama, tidak ada masalah. Mengulangi nama yang sama. Karena nanti ketika kita mempelajari nama-nama Allah ini, pasti akan ada satu dari sekian nama, dan nama itu akan sangat membekas di hati kita. Lo mengenang tak nanyo. Karena kita pahami ini artinya seperti ini. Yang paling saya merasa ta'ajub itu nama Allah Al-Latif. Al-Latif itu ya bukan sebatas lembut. Kalau diterjemahkan lembut itu, yang maha lembut. Latif itu di antara makna lutfillah. Allah itu punya tradisi atau kebiasaan bisa memberikan sesuatu dari celah yang kita sama sekali kita tidak pernah meyakininya. Begitu kelembutan Allah. Upaya sudah kita lakukan macam-macam, cuma Allah itu punya nama Al-Latif. Rupanya bantruk dari Redli. Tidak pernah kita duga. Itu bagian dari lutfinya Allah. Itu selalu saya coba menghadirkan pada diri saya. Jika ada masalah, saya tunggu. Allah itu Al-Latif. Ini apa lagi nanti? Dari mana ini datangnya? Solusinya dari mana ini? Kita tidak paham itu. Dan itu menanamkan pada diri kita keagungan Allah. Al-Latif. Ketika Anda mempelajari nama-nama Allah itu, nanti akan ada nama yang membuat Anda merasa lebih nyaman sekali dengan nama itu dibandingkan nama-nama yang lain. Dan itu tidak ada masalah. Walaupun secara hukumnya semua nama ini statusnya sama, bentuk pengagungannya sama. Sama seperti kita mengatakan Al-Quran dari ayat pertama sampai ayat akhir, itu status hukumnya sama, pengagungannya sama. Tapi ketika Anda membaca Al-Quran, akan ada ayat dari Al-Quran itu yang justru itu tertanam di hati kita lebih menekan dibandingkan ayat-ayat yang lain. Dan itu tidak ada masalah. Wallah ta'ala alam misalah. Ya itu kenapa harus ada musik. Ya. Ya. Dari dulu para ulama kita memang sudah menazamkan nama-nama Allah ini menurut versi mereka masing-masing, dinazamkan dalam bentuk syair yang syair yang berlirik, ya, berlirik atau berirama. Itu tidak ada masalah selama tidak menggunakan musik. Kita dapati di beberapa tempat sebelum melantunkan asmaul husna pudu musik ini. Yang pemusiknya Asmaul Husna. Masya Allah, Asmaul Husna. Banyak cara menghafalnya. Tapi cara terbaik untuk Asmaul Husna ini dengan cara terus mengulangi dan mempelajari. Nanti terhafal, nanti kita hafal. Pelajari dulu satu ini. Cari misalnya ini Al-Alim. Apa arti Al-Alim itu? Al-Alim itu seperti ini, seperti ini. Atau itu fiqh Asmaul Husna. Banyak sudah karangan dikarang oleh para ulama kita. Ya. Maka pernah saya memberikan masukan di masjid ini diadakan kajian fikih Asma'il Husna. Karena itu
materi yang luar biasa dalam agama kita yang jarang sekali dikupas. Nama Allah Asmaul Husna, ini nama ini seperti apa fikihnya? Itu ada sudah banyak karangan ulama-ulama kaum muslimin detail tentang nama-nama Allah ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini ada satu lagi saya berikan hadiah ke yang bertanya kedua tadi. Sudah dapat? Belum? Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.